Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Jakarta Baru melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta. Mereka tampak membawa atribut berupa spanduk bergambar tiket kereta api. Mereka meminta agar Jokowi pulang kampung ke Solo jika tetap mencalonkan diri menjadi presiden. Mereka menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mundur sebagai calon presiden karena meninggalkan tugasnya di Jakarta dan dianggap telah membohongi rakyat DKI Jakarta. Mengingat dua kali jabat hanya mengurus rakyat, dia tinggalkan. Kita akan memulangkan tiket kepada Jokowi. Kalau memang Jokowi bohong, kalau memang Jokowi benar-benar mencapreskan menjadi seorang presiden, kita akan memulangkan tiket kereta api. Kereta api ini sudah kita pesan dan bahwasanya harus kita pulangkan. Dan kami sebagai warga Jakarta, kami tidak mau menjadi Solo kedua.